Kita semua tahu Erik ten Hag sangat mementingkan ball progression. Bermakna pemain yang memenangi bola di pertahanan perlu memastikan bola itu dikitar semula menjadi ancaman. Sama ada dengan larian progresif atau hantaran progresif. Itulah sebabnya kenapa Ten Hag mahukan Tyrell Malacia di dalam pasukannya. Pemain dengan statistik ball progression yang sangat baik. Berbeza dengan sistem lebih rigid di mana pemain pertahanan akan meneutralkan bola sebagai keutamaan. Sama ada menghantar ke rakan di tepi atau membuang bola. Dalam serangan balas untuk gol keempat Manchester United, Eric Bailly melakukan salah satu sampel progressive run yang sangat baik. Dia memenangi bola di zon bawah selepas kesilapan Ibrahima Koné dan terus menggerakkan bola dengan larian yang sangat sharp dan tajam. Bailly melakukan one take ons dan menghantar kepada Facundo Pellistri. Bailly tidak kembali ke zon bertahan, sebaliknya dia terus berlari untuk menawarkan sokongan dari depth area. Pellistri menghantar kepada Ahmad dan dikembalikan semula bola kepadanya untuk gol keempat. Masa depan Eric Bailly masih tidak menentu. Namun sudah tentunya klip video larian beliau ini akan menjadi salah satu contoh pembentangan Ten Hag tentang apa yang dia mahukan daripada seorang pemain bek tengah. Manchester United memenangi aksi pemanas badan dengan kemenangan 4-0 ke atas Liverpool.